Jadi jangan sampai nanti pada saat direvitalisasi, bangunannya dibangun, tapi hewannya nggak tahu mau makan apa. Saya ceritakan hari ini itu berbeda dengan gerakan hari pertama. Hari yang kali ini tuh adalah dorongan di gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua itu sebenarnya kita mempunyai dua agenda besar, abang-abangku. Dua agenda besar ini adalah pertama, ketika mendengarkan tempat ini bakal ditutup sementara, maka kami menyatakan kami harus meninggalkan tempat ini dalam kondisi yang paling layak untuk hewan satuannya dulu. Jadi jangan sampai nanti pada saat direvitalisasi, bangunannya dibangun, tapi hewannya nggak tahu mau makan apa. Jadi akhirnya kami berupaya, kita juga sama-sama dengar, makanan bantuan dari PKBSI akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024. Makanya kami ingin melanjutkan, dengan bantuan kami yang kami dapatkan, kami mudah-mudahan kami bisa menambah masa waktu makanan dari hewan-hewan satwa yang akan berakhir di 15 Februari tadi. Mudah-mudahan dengan budget ini akan lebih panjang. Nah, di gerakan yang kedua ini juga kita menggerakkan melalui Bumantara ya, Bumantara kita menggerakkan seluruh masyarakat Kota Medan untuk ikut serta bersama-sama membersihkan lokasi ini agar mungkin kesehatan hewan satwanya bisa kita jaga kembali lagi. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.